dari KSPSI dan Federasi RTMM tolak RUU Omnibus Law Kesehatan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Ganyang DPR. Tetap komitmen PPMI cabut Undang-Undang Omnibus Law dan juga cabut Undang-Undang Kesehatan. Hidup buruh, melawan dan juga tetap berjuang sampai sepanjang masa. Amin. Allahu Akbar. Allah. Oke. Itu yang kami bukan partai pilihan. Yang kedua, kita menggambar apa itu pemerintah kita dari unsur presiden sampai kemudian DPRK dan Puan dan DPR itu nomor 2. Cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, tolak Undang-Undang Kesehatan, hidup buruh dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara setanah air, saya menyatakan cabut Undang-Undang Omnibus Law, cabut Undang-Undang Kesehatan. Hidup rakyat Indonesia, merdeka. Kami beserta seluruh anggota siap turun ke Jakarta dalam rangka menolak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Omnibus Law pada tanggal 10 Agustus 2023 dan kami siap mengepung Istana Negara dan juga siap mengepung gedung Mahkamah Konstitusi hingga seluruh jalan terpenuhi oleh anggota kami. Siap melawan kawan-kawan, siap berjuang kawan-kawan, siap menolak Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Tolak RUU Kesehatan sekarang juga. Hidup rakyat, hidup rakyat. RUU Omnibus Law tanpa syarat. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Momentum kebangkitan para buruh, ya. Momentum kebangkitan para buruh. Ya, ajang perlawanan kita terhadap ketidakadilan, ya. Ini kita akan alot agar DPR terketuk hatinya untuk membatalkan undang-undang yang saat ini dipermasalahkan oleh seluruh buruh yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita mengimbau atau menyerukan kepada seluruh buruh, jangan melihat bendera warna benderanya. Itu terus tolak Perpu Cipta Kerja. PMI PPAS Kerawang untuk mendukung gerakan aksi hari ini. Selamat berjuang kawan, tetap rapatkan barisan. Jokowi juga harus berani pecat Erlangga. Memang harus bangkit, tidak bisa menutup diri, menutup mata, ataupun menutup telinga. Tidak ada yang namanya kita alasan lagi untuk tidak turun, untuk tidak bersatu, semua rakyat Indonesia. Lah, rakyat, para pekerja Indonesia. Hidup buruh. Kenapa, Bang? Takut perpu, tipu-tipu, itu. Siap. DPR RI ini lebih pro terhadap rakyat Indonesia yang hari ini datang ribuan menyampaikan aspirasi penolakan terkait Perpu, apa mereka lebih sayang terhadap jabatan mereka. Kerja juga berhadap, ya, bagaimana konsekuensi logis jika orang Perpu itu tetap disahkan. Itu kami dari Federasi LEM Jakarta Timur menyuarakan perlawanan untuk buruh Indonesia. Hidup buruh! Hidup buruh! Itu luar biasa. Belum jalan, belum biruh. Kurang jauh. Ini wawancara dulu. Wawancara dulu. Tim Kreatika ini di belakang pembawa spanduk. Yang sudah menyebutkan undang-undang kita. Oke, siap. Dengan teman-teman masa aksi yang kebetulan. Lebih enak sih bangku hidup, Bang, ya. Enak, Bang. Bangku hidup enak ya, biar semangat kawan-kawan dorong motor. Semangat, Bang, semangat. Hidup baru. Hidup baru. Hidup.
PPC PPMI Kabupaten Bogor. Dan kami siap turun aksi pada tanggal 10 Agustus tahun 2023 bersama Aliansi Aksi Sejuta Buruh ASB. 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 Lawan, lawan, lawan. PPMI. PPMI. Takbir. Kami, PUK, PTP, PK, PPA, Ranting, FPA, Se-Bandung Raya, bersama anggota kami, siap mengepung Istana Negara untuk mencabut